Aksi massa terus berlangsung hingga Selasa sore. Kericuhan pun terjadi dan sempat terjadi aksi lempar botol dan batu ke arah gedung DPRD Jawa Barat. Massa mendesak ingin menduduki gedung DPRD Jawa Barat dan menyikapi seorang anggota DPRD berusaha menenangkan massa. Aksi demonstrasi massa terus berlangsung hingga Selasa sore. Massa bahkan naik ke atas pagar gedung DPRD Jabar. Aksi lempar botol dan batu pun sempat terjadi. Menyikapi kericuhan yang terjadi, seorang anggota DPRD berusaha menenangkan massa dan meminta beberapa perwakilan demonstran beraudiensi. Namun permintaan anggota DPRD tersebut tidak digubris massa. Mereka ingin semua demonstran bisa masuk dan menduduki DPRD Jabar. Budi Hartati, Bandung TV.